Buat pertama kalinya, kadar keberjangkitan COVID-19 di kesemua negeri berada di bawah paras 1.00. Angkanya pula turun ke 0.86 selepas kekal pada paras 0.87 selama 3 hari berturut-turut. PAS umum bentuk jawatankuasa induk untuk rangka strategi berdepan PRN Melaka. Parti itu bagaimanapun tidak menyatakan sama ada ia akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional atau berunding kerusi dengan UMNO. Mayat pemaju hartanah yang meninggal dunia selepas terjatuh dari sebuah kondominium di Jalan Kelawai, Pulau Pinang dituntut keluarga dan dikebumikan hari ini dengan upacara pengebumian mendiang berlangsung di Krematorium Batu Gantung. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com.